Mapak puen Idul Adha, anu daragang ingon-ingon kurban di Kabupaten Cianjur mimiti haneuteun ku nu mareuli. Oplah nage ngaronja tepi ka 70% batan sasari. Anu mareulina teh karerana daratang ti saluareun Kabupaten Cianjur. Aktivitas Mapag Poean Idul Adha di Pasar Hewan di Jalan Siliwangi Kampung Cagenang, Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur. Saban poe nu daragang ingon-ingon kurban kawas domba jeung embe teu weleh neba. Tapi ka ieu warta katampa, oplasa atau kurban di eta pasar geus ngahontal 70% tina sasari. Numareuli ingon-ingon kurban teh karereanna ti luar Kabupaten Cianjur kawas Tangerang, Serang, Pandeglang, Karawang, Bogor, Sukabumi jeung Bandung. Numareuli ngahajeng adeg-deg ka Cianjur lantaran hargana masih murah. Hijina ka titih 2 jutaan samala upama meulina leuwih ti 3 mah bisa turun hargana. Lian ti pikeun diparake kurban numareuli teh pikeun dijual deui di lemburna. Bapak dari mana, Pak? Dari Tangerang. Kenapa, Pak, memilih beli domba di sini? Apakah buat terus buat apa, Pak, dombanya ini? Dombanya buat kurban. Kebetulan kalau domba Cianjur kan kualitasnya bagus. Jadi bisa bersaing lah. Gitu. Ini udah keberapa kalinya, Pak, Bapak beli di sini? Oh, saya sering, tiap tahun saya sering beli. Ini ingon-ingon anu dicawiskeun pikeun kurban teh dina kaayaan layak jual. Saban domba atau embe dibanderol dina harga timiti 2 tapi ka 3 juta rupiah hijina samalah anu gede mah aya anu tapi ka 6 juta. Idul Adha ini, Pak, peningkatan penjualan untuk ada peningkatan nggak, Pak? Sekarang udah mulai ada peningkatan ya dari hari-hari kemarin. Kalau kemarin penuh, sekarang mah agak sekarang ini banyak yang balanya, banyak yang balanya. Dari daerah Serang, ya Pandeglang, ada dari Jonggol, dari Karawang juga, dari Bandung juga ada, Sukabumi juga ada sekarang. Sekarang udah mulai ada peningkatan. Apalagi mungkin minggu depan mungkin lebih banyak itu dengan suara. Masalah harga ya dari tarif harga dari 25 sampai 5 juta ada sampai ada yang 7 juta, 6 juta. Dicendekeun numareuli ingon-ingon kurban bakal terus nambahan tepi ka 2 minggu bakal datang. Anu kiwari ngaronja 70% di rong bakal tepi ka 80%. Heri Setiawan, Bandung TV.